Bagaimana jadinya jika Minecraft kita gabungin dengan Pokemon? Untuk skinnya aku nggak pakai yang ini, tapi pakai yang ini biar kelihatan natural. Untuk shadernya aku pakai yang ini guys. Untuk modnya aku menambahkan mod Pokemon, mod map, mod tas. Di sini kalian bisa lihat Pokemon yang jadi starter kita itu dari generasi pertama sampai Pokemon generasi ke-8 ya. Dan kalian bisa juga lihat di sini ada 3 elemen ya. Dan setiap Pokemon itu punya kelebihan masing-masing, guys. Jadi aku memutuskan untuk memilih. Karena dia Pokemon yang ntar bisa ngisi darah dan dia juga bisa berpenampilan keren gitu dan lucu. Aku spawn di dekat pasir-pasiran dan dekat hutan, guys. Di perjalanan aku ketemu satu Pokemon kepiting yang bernama Trapinch. Aku berhasil mengalahkannya dan menaikkan Pokemonku, guys. Aku juga menantang satu Pokemon yang bentuknya mirip kayak kura-kura, ya namanya Numel, untuk bertanding denganku. Sekalian aku naikin level Pokemonku, guys. Aku lanjutin leveling Pokemon aku supaya aku bisa evolusi mereka. Plus aku juga bisa dapat jurus baru ya, karena jurusnya ini ya jelek-jelek, guys. Setelah aku mengalahkan Pokemon yang satu ini, ternyata aku naik level dan mendapatkan jurus baru. Langsung saja aku ganti jurusku. Aku dekati bangunan itu dan mengambil sugar cane di sana. Aku juga memaling beberapa item dari sini dan aku terciduk oleh orang. Waduh. Misi Pak, mau curi bentar. Aku masuk ke salah satu bangunan. Ternyata di sini kita bisa membeli Pokeball dan di sini kita juga bisa beli makanan, guys. Hai cantik. Aku kasih dia wortel supaya dia mau jadi pacarku. Tapi dia menolakku, guys. Tiba-tiba aku dihajar oleh Pokemon yang bernama Diglett. Jadi dia tuh Pokemon tipe tanah. Tapi aku bingungnya, kok dia bisa ada di laut? Dan aku baru sadar ternyata ini namanya villager, guys. Tapi karena di dalam mod jadinya kayak tempat perkumpulan trainer-trainer Pokemon gitu. Aku juga ketemu rumah sakit Pokemon, ya ini namanya Poke Center ya. Jadi ini adalah tempat kita untuk ngisi darah Pokemon kita yang mati gitu ya. Ternyata di samping aku ada chest sama beberapa buku ya. Langsung aku buka chestnya aja dan isinya lumayan. Aku coba langsung masuk ke bangunan yang besar ini. Dan aku baru sadar ini adalah gym ya. Jadi ini untuk tempat kayak nantang-nantangin Pokemon gitu. Jadi aku langsung ketemu penantang pertama. Ya awalnya aku menang, tapi di pertandingan selanjutnya aku kalah ya. Karena level aku masih rendah, guys. Jadi butuh naikin level banget. Aku juga pergi ke tempat toko tadi untuk menjual item yang aku dapat. Terus aku mau membeli Pokeball atau Great Ball gitu. Jadi biar aku bisa nangkep Pokemon baru. Di pagi harinya aku ketemu Pokemon yang namanya Sandal ya. Jadi dia tuh levelnya masih kecil, jadi aku nggak tertarik buat nangkep dia. Aku mikir lebih baik kita leveling aja supaya Pokemon kita makin kuat dan musuh yang kita dapat itu makin gede levelnya. Aku dapat jurus baru karena naik level ya, karena aku nggak suka ya jurusnya aku buang aja, guys. Jadi kalau levelnya makin gede ya kita makin untung gitu kalau kita tangkap gitu. Lagi asik-asiknya leveling, aku malah ketemu White Apricorn, Red Apricorn. Nah jadi ini adalah bahan dasar untuk kita buat Pokeball sendiri, guys. Karena kalau kita beli terus itu harganya mahal. Jadi di hutan ini aku nemu Pokemon lagi yang namanya Cherubi, guys. Di sini aku juga ketemu Rev ya. Jadi ntar aku mau mining ke sini ya, tapi nanti, guys. Kalian bisa lihat dari setiap pertempuran Pokemon, ya aku jarang banget untuk balik ke Poke Center atau ngisi darah karena ketolong sama skill dari si Treko ini, guys. Aku juga ngambil beberapa kayu seperti YouTuber pada umumnya, ngambil kayu, ngambil batu ya. Ya begitu aja, guys. Karena tools aku udah kuupgrade jadi batu semua, ya sekarang waktunya kita untuk membuat kebun ya. Jadi untuk sumber makanan kita ya, sama nanam Capricorn yang satu ini, guys. Aku ketemu Pokemon ular ya, langsung aku bantai aja, guys. Dan si Treko akhirnya berevolusi ya, guys ya. Langsung aku coba aja review dan ternyata darahnya makin tebel, damage-nya juga makin sakit, stres.
di pagi harinya aku ketemu Pokemon yang aku suka karena ada jurus tidurnya ya. Jadi tanpa lama-lama aku sekaratin dan aku langsung nangkep aja guys. Dan aku langsung coba aja untuk mengeksplor ravine yang aku temuin tadi guys. Malah ketemu Pokemon batu, ketemu juga Pokemon badut, dapat beberapa iron juga lumayan. Dan aku juga menemukan beberapa ore baru di game ini. Jadi aku ketemu Amethyst, dapat koal juga lumayan karena kita butuh banyak. Bakar beberapa ore dan ketemu satu Pokemon baru lagi guys. Karena levelnya terlalu besar, akhirnya aku terbantai dengan mudah. Karena aku kesel ya, aku bantaiin aja semua Pokemon. Dapat ore baru lagi nih. Lawan Pokemon kura-kura. Dan setelah selesai mining, aku membakar semua ore yang aku dapat. Lagi asik-asik aja jalan, aku malah ketemu Groudon yang warnanya biru. Ya, ini kayaknya langka deh, guys. Langsung aja aku ajak gelut dan ternyata levelnya gede banget. Ya, Pokemonku kebantai semua lah. Sebenarnya aku mau cari kayu, tapi karena aku penasaran sama tempat ini, jadinya aku explore beberapa hal. Di perjalanan aku malah ketemu si Kakuna ya, yang ntar bakal evolusi jadi si kupu-kupu atau butterfly. Akhirnya aku naik level dan mendapatkan jurus baru. Aku juga ketemu Graydon ya, Pokemon yang nggak masuk akal, levelnya 37 coba. Di sini aku mulai menebang beberapa jenis kayu untuk ntar aku jadikan rumah. Dan disinilah aku akan membuat rumah dan aku mulai merapikan pasir-pasir yang ada di sekitar sini. Kurang lebih bangunannya jadi seperti ini guys. Oke, kita akan masuk aja ke rumahku guys, biar kalian bisa lihat dalamnya gimana. Ini udah aku tambahin beberapa item dan udah aku hias ya. Jadi menurut kalian bagus apa enggak? Menurut aku ya udah lumayan lah ya. Oke, kita balik ke kebun lagi. Dan ini kebun Pokemonku udah lumayan besar. Ya sekarang udah waktunya panen, jadi aku ambilin dulu guys. Di pagi harinya aku maling sebentar dan aku diajak berantem sama Pokemon. Karena aku kalah ya, aku sekarang mending lanjutin ngambilin tanah karena aku mau memperbesar kebunku lagi guys. Nah, jadi tanah yang aku ambil tadi mau aku jadiin kebun. Nah, aku tuh punya ide untuk misahin antara gandum, kentang, wortel ke tempat lahan yang berbeda gitu guys. Aku bakar semua Capricorn yang aku punya buat aku jadiin Pokeball. Dan aku juga buat anvil buat nempa bolanya gitu. Jujur, di sini gua agak bodoh banget dan agak bingung cara buatnya gimana gitu. Gua kira Capricorn yang udah dimasak itu langsung bisa ditempa. Itu salah, guys. Karena aku frustasi, aku keluar. Aku malah ketemu bos Houndoom. Ya aku coba lawan aja. Ternyata levelnya gede banget. Ya otomatis ya terbantai semua deh Pokemon kita. Tutorial cara buat coba kibel. Oke, pertama kita harus buat kayak atasannya dulu di crafting table. Nah, kalau udah jadi, baru kita bisa tempa di anvil gitu guys, yang bener ya. Aku hajar Pokemon-Pokemon lagi dan aku ketemu si evolusinya dari Rattata ya. Jadinya ini bagus, sebenarnya mau aku tangkap tapi ya dia mati duluan guys. Aku langsung lanjut mining lagi ke bawah karena aku butuh diamond dan beberapa batuan yang lainnya untuk buat pokeball gitu. Aku kan mau pulang, aku malah ketemu si Wismur dan kita bertarung di dekat lava. Dan apesnya aku terbakar guys, hampir mati, coba gila ya. Aku juga ketemu si Bunnelby di tempat yang gelap-gelap guys. Aku bakar semua ore yang aku dapat.
supaya aku bisa buat pokeball. Lalu aku buat palu diamond supaya gebuk untuk dapat bolanya itu makin cepat gitu. Ya pokoknya aku lakuin itu terus menerus ya guys ya, sampai udah terkumpul banyak. Nah baru kita bisa buat pokeball. Aku juga buat tas untuk bisa melanjutkan perjalanan aku untuk berburu Pokemon di biome yang lain gitu. Aku leveling sebentar supaya aku bisa naikin level plus dapat jurus baru gitu. Aku langsung aja masuk ke gym dan menantang semua player yang ada di sana, plus untuk cari bossnya juga gitu. Dan rata-rata mereka kalah sama aku satu hit semua ya, karena level aku emang udah besar banget guys. Dan jurusku udah OP-OP lah yang pastinya, dan bisa ngisi darah sendiri loh. Akhirnya setelah sekian lama aku ketemu juga sama si bosnya ya. Oke langsung aja kita bantai ya. Setelah aku ngalahin bosnya, di sini aku dapat jurus baru sama dapat badge ya, tanda kalau aku emang udah clearin gym ini gitu. Di sini aku ngambil beberapa stun karena di sini ada stun yang bisa untuk ngevolusiin Pokemon, plus nyari fosil yang entar bisa kita bersihin jadi Pokemon gitu guys. Di malam harinya ya aku hajarin lagi semua Pokemon biar level Pokemonku makin gede lagi guys. Sampai akhirnya aku ketemu si Dukterino. Jadi Dukterino ini evolusi dari Dictorino gitu. Nah ya ini aku harus tangkap guys ya, karena lumayan levelnya udah gede, jurusnya juga aku suka, dan dia tipe tanah guys. Nah aku kan mau cari Pokemon yang bisa terbang supaya bisa aku naikin, dan aku ketemu satu Pokemon yang menurut aku bisa aku naikin. Jadi aku kejar aja terus. Ternyata dia boss guys dan gak bisa ditangkap. Gila gak? Udah kejar jauh-jauh nyampe ketemu villager ternyata boss gitu loh. Keselin guys. Aku ketemu Pokemon burung yang kecil. Dia bisa terbang tapi gak bisa kita naikin ya. Jadi aku bunuh aja deh guys. Di malam hari aku tetap masih ngotot nyari Pokemon burung gitu. Sebenarnya udah kesel dan frustasi ya, tapi mau gimana lagi guys, harus ku cari pokoknya. Akhirnya aku ketemu Pokemon burung guys, dan ini harus kita tangkap ya mau nggak mau. Semoga aja bisa kita naikin untuk terbang. Amin. Oke, sekarang udah kita tangkap, semoga aja bisa terbang. Oh ternyata bisa guys, terbang dong. Ya, aku nggak sengaja kepencet shift guys. Di perjalanan aku bertemu Pokemon kupu-kupu dan langsung aja aku tangkap. Dan aku juga dapat jurus baru guys. Paling di sini, terus aku jual item yang aku dapat tadi. Aku habiskan uangku untuk beli Ultra Ball. Nah, untuk nanti dapetin legendary Pokemon. Aku coba tangkap dia karena level dia gede banget. Ternyata dia juga bos juga guys. Jadi nggak bisa aku tangkap gitu. Hanya bisa gua lawan doang gitu. Setelah aku lawan, akunya naik level, terus aku juga dapat aksesoris, dapat item-item yang bagus juga, guys. Ya, untuk aksesorisnya aku milih kayak apa ini? Petir-petiran gitu mungkin. Aku mulai melakukan perjalanan aku untuk mencari gym dan Pokemon legendary. Itu pun kalau aku nemu ya, guys ya. Aku juga ketemu Pokemon yang badannya gede. Pasti ini Pokemonnya bisa kita naikin, dan aku tangkap aja guys ya, sebagai koleksi juga gitu. Aku mulai melakukan perjalanan aku. Lalu aku melawan trainer yang mau bunuh diri di laut. Karena cowoknya telah aku kalahkan, tiba-tiba datang ceweknya guys ke laut. Aku juga ketemu sama papanya guys. Aku juga ketemu Pokemon kerang, tapi aku terbantai guys.
Pas aku pulang ke rumah, aku malah ketemu Quilava. Aku juga menghampiri preman yang ada di village. Jadi dia itu preman yang udah levelnya gede-gede gitu. Jadi aku mau coba tantang. Tapi nyatanya ya aku juga nyerah, guys. Udah gede-gede. Jadi aku punya ide buat leveling di sini terus sampai level Pokemon aku gede dan sampai bisa evolusi gitu. Jadi ini kayak unlimited XP mungkin. Aku juga ketemu Houndoom yang warnanya ungu, guys. Ini kayaknya rare juga, tapi dia sayangnya boss ya. Dan aku pun terbantai juga. Tiba-tiba Pokemonku berevolusi ya setelah farming XP yang cukup banyak. Dan dia menjadi deng. Dan dia juga dapat jurus baru, guys. Aku juga menangkap burung yang namanya Suasana. Terus aku juga nangkap Pokemon yang api gitu. Aku juga membuat PC. Nah, jadi PC ini untuk nyimpenin Pokemon-Pokemon yang udah kita dapat gitu, guys. Aku iseng langsung nangkepin Pokemon tanpa ngajak dia battle. Aku juga ketemu Pokemon Abra yang bisa teleportasi. Lagi asik-asiknya jalan, aku malah ketemu si Pet Geotto. Jadi dia ini evolusi terakhir dari si burung kecil. Akhirnya aku ketemu Pokemon burung nih yang levelnya gede dan dia itu tipe poison ya. Jadi ini berguna banget untuk sekaratin Pokemon legendary yang ntar mau kita tangkap, guys. Mantap. Aku terbang lagi naik burung yang wangi ini untuk mencari Pokemon legendary. Aku juga menangkap Pokemon slime yang namanya Grimer. Setelah perjalanan yang sangat panjang, ya aku ketemu Poke Center. Tapi Poke Center-nya ini di tengah-tengah laut gitu. Sampailah aku di tempat villager yang jaraknya itu mungkin ribuan blok. Dan di sini aku menantang preman yang ada di villager ini. Halo biksu, kamu sudah makan belum? Pas balik ke rumah dan aku mau menyerah, ternyata tiba-tiba Kaldeo atau Keldeo muncul ya. Jadi dia ini Pokemon legendary, guys ya. Tanpa banyak bacot langsung aja kita ajak battle dan kita usahain nangkap. Tapi bodohnya aku malah nggak sengaja kebunuh. Singkat cerita, akhirnya aku ketemu Pokemon legend lagi ya, yang kayak rusa ya. Aku harus bisa nangkap ya minimal satu lah ya, kalau bisa 5 lah ya, amin. Dan hokinya sekali lempar pun aku langsung dapat Pokemon legendary-nya, guys. Langsung aja aku coba review skill-skillnya. Jadi skill-skillnya dia ini kebanyakan buff ya. Dan ada satu skill yang benar-benar OP. Jadi kalau sekali skill ya mati. Aku coba menangkap si Gordon, tapi karena Gordon ini kuat banget, akhirnya aku nggak bisa nangkap dia karena emang lepas-lepas terus gitu loh, guys. Dan ujung-ujungnya dia mati gitu. Di lain bayam, aku ketemu si Entei ya. Jadi ini Pokemon legendary juga. Aku berusaha menangkap dia, tapi dia mati kena racun juga, guys. Aduh, susah banget. Aku juga ketemu si Reshiram. Dia Pokemon legendary yang bisa terbang dan aku pengen dapetin. Dan dia mati juga, guys. Sumpah, susah banget. Aduh, muntun. Oke, kali ini aku harus dapat Kaldeo. Pokoknya harus dapat titik. Pokoknya harus dapat. Dan aku juga ketemu bos yang levelnya 110 ya, namanya Bad Drill. Aduh. 110, guys, gila nggak? Aku cari lagi si Reshiram karena udah nge-spawn ya. Akhirnya ketangkep juga, guys. Oke lah ya, kita coba juga si Reshiramnya apakah bisa terbang. Ternyata bisa dong. Wih. Ya, semoga aja kita dapat si Charizard ini ya. Ya, tapi dia mati dong. Oke, aku juga akan menangkap si Zacian. Semoga aku bisa dapetin.
Yes, dapat dong, mantap. Dan di hari terakhir aku ketemu si Victini, guys ya. Jadi dia Pokemon legendary juga dan bakal kita tangkap ya untuk Pokemon legendary di 100 hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin 100 hari di Pixelmon ini. Dan kita cuma dapat segini untuk legendarinya, dan untuk gymnya pun aku belum nemuin gym di tempat lain gitu. Jadi baru satu gym doang. Ya kalau banyak yang setuju, kita akan bakal lanjut ke 200 hari di Pixelmon gitu ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys ya. Thank you.